Kabin Kamtibmas, Polsek beserta seluruh jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dengan Hakim Ketua RT 11. Pertanyaan dulu untuk Kapolsek Bajar Timur, Pak. Bu, mengenai masalah Janit, Bu. Nah, selama ini kan Bu, pelaku-pelaku Janit kayak pemakai, pengedar tuh tertangkap tapi kadang dilepas gitu, nah. Adakah undang-undangnya untuk obat Janit? Memang kita sampaikan bahwa sekarang itu wilayah kita ini darurat pengguna Janit. Mulai anak SD sampai orang tuanya menjenit, ya itu tadi kata Pak Danram, jin aja dimakan, ya kan. Jadi kami sampaikan bahwa jenit ini hanya diatur oleh undang-undang kesehatan, Pak. Yang mana undang-undang itu berbunyi, yang bisa diproses secara hukum adalah yang tidak mempunyai izin edar.